Oke, guys, ya kita masuki ke game yang pertama, cuy, antara tim SMG melawan Gamesmi Kespo. Oke lah, kita lihat saja. Di sini dari Jaja dia pakai paku itu ya. Oke lah. Itu yang hurufnya agak ke Cina-Cinaan itu si Sasa ya, guys ya. Buat Batrick-nya. Area bottom lane-nya dari tim SMG sudah di clear terlebih dahulu. Ini cepat banget orang unload-nya karena pergerakan dari Parsha-nya pun cepat ke area XP lane. Iya, kalau tadi kita lihat juga dari awal early game kita bisa fokus banget ya ke arah Valence. Dia rotasi langsung ke arah itu, guys ya, enaknya kalau main berjamaah ya. Level 2 juga di sini. Pun ternyata dari tim Gamesmi juga sama. Jadi dari segi level dari Min bisa lihat ada keunggulan juga ya. Situs. Dari Situs carry ya. Beatrix lawan carry ya. 50-50 lah, guys. Tapi dengan pengalaman Sasa yang udah sejak KG ya, itu ya gue pegang SMG sih, guys. Apalagi MSG kemarin runner up ya pas MPL Malaysia season 11. Karena kalau jungler friendly itu enaknya dia nggak harus ditemenin, guys. Kalau farming tuh betul-betul bisa dilepas sendirian. Namun ternyata Paku itu pun dari tim Gamesmi bisa melakukan farming sendiri juga karena sama-sama fighter jungler. Di mana Paku dengan damage Arlok pun lawan gulu-gulu ya. Woi. Di mana Miao-nya? Woi. Tapi army surge hampir jadi secure. Oke lah. Nah, sama-sama mati, guys ya. Tapi aman sih, sama-sama enggak buang flicker, guys, mereka, guys. Iya, betul banget ya. Satu tuker satu antara Rattle pertama melawan tim Gamesmi Gamesmi Kespok ya, sudah hadir di sini adanya. Tapi yang muncul di area bottom yang akan coba untuk dicicil sedikit demi sedikit. Iya, Valence. Dengan sebuah lane saya masuk dengan Terran Revenge-nya, tapi adanya bendungan dari Grok ya, dari dah di reset, guys. Dari Kim memberikan Lord-nya turtle deck reset. Ini aku takutin ya. Kalau seandainya ada Grok, itu turtle-nya tuh susah banget dan reset mulu. Udah nge-charge. Oh, kita blok. Nah. Adanya satu buat Tyrone and Tyrone. Waduh. Ya miset, nah game-nya mati, guys. Woi, amset double kill. Oke. Wah, minnya triple kill sih, nah kan. Gila, guys, itu pakai emblem itu ya, fighter ya. Biasanya kan pakai tenacity, guys ya. Kan bending wheel kalau nggak salah itu ya emblemnya ya. Oke lah, turtle-nya nggak jadi diambil, guys. 4 poin kill sedangkan untuk tim Games My Cashbox di sini memang dia mendapatkan 2 poin kill lebih unggul, 2 poin dari tim SMG. Namun adanya email mencoba untuk sedikit demi sedikit ngambil ke arah minion, tapi ditahan loh sama seorang Ami Kersi. Okay. Benar-benar nggak dikasih dia untuk mendapatkan minion-minion untuk nah, email. Tapi adanya pergerakan lagi di situ, maju ya tanpa dengan sebuah screen game. Fire Strike. Tapi Glue terancam di situ ya. Ultimate, tapi terus kabur. Lah, Jaja. Ah, lo Jaja yang dapat, guys ya. Resetnya gak dapat, guys. Tim dari Games My Cashbox. Gadgetnya tadi sebetulnya dia udah hampir sedikit lagi untuk keluarin retribution, tapi harus tercancel dengan adanya watcher dari seorang Kim. Membuat gadgetnya tadi tidak bisa mengeluarkan retribution. Dan jajanya tadi posisinya jauh. Ketika seorang gadgetnya harus terkena satu buah in ultimate dari seorang Grok, sehingga Jaja tadi bisa langsung ngamanin retribution dan mengamankan turtle. Oke, untuk your Stormy. Ya, betul banget. Dan juga di area bottom lane-nya pun dari Ami sendiri dia mencoba untuk dapetin minion juga, dan pastinya ngebikin seorang Imau dia gak bisa terlalu nge-cut lane pastinya karena sama-sama kuat dan ini mungkin karena gak bisa cut lane, belum ada war yang dibuka seperti yang sebelum-sebelumnya ya, jadi belum ada sebuah agresivitas daripada kedua tim. Namun ini dari segi emblemnya Sasa menggunakan adanya weapon. Oke, Kim. Nge-charge. Eish, Valence. Kim mencoba untuk kabur dengan power nature-nya, tapi dikejar oleh seorang Valence. Tapi balik lagi dari Kim, mungkin di sini gak worth it kali ya untuk cara Grok yang sangat-sangat tanky banget, Danin. Yes, tentunya dari tim Gamesmi ini dia memang tertinggal 2 point kill. Tadi Arlotnya berpenuh on power banget dengan triple kill yang didapatkan. Tapi ini Counter Strike udah diamankan oleh Jaja. Masih jauh untuk Jaja full damage ya berarti ya. Late game dan tentunya dari segi turtle pun sudah mulai
akan hadir kembali dan nah ini buat itemnya guys ya. Kalau kita melihat item dari Porsche, ini Porsche baru jadi satu item. Porsche ya pastilah ya. Nah, ini adalah COD lah ya. Porsche yang sering Valentine-nya juga baru COD juga guys. Dapatkan satu buah burst damage tentunya yang pertama namun kita melihat iya dapat ya tuh. Sudah mulai membuka. Eh lu. Oke. Mengincar ke arah siapapun dengan adanya Fire Esrek yang dikeluarkan. Turtle kedua guys. World chart-nya hanya terbuang sia-sia. Keluar dibuka lagi dan lagi di situ adanya sebuah email terancam tapi dengan berbagai yang miss ternyata. Eh flicker? Abisnya flicker loh. DZ-nya dapat sih. Woi. Nah. Dapat. Emang enggak mau buang flicker ya guys ya. 120 detik juga lama, Bos. 2 menit sendiri ya. Namun kalau kita melihat dari sekitar di Aribo Accumulator ini sudah hancurnya dari tim MSG membuat okay, tim aja. Games Me tentunya unggul dari sekitar namun di area tuh Kim, wah wow, Valence eh oke, okay, di cancel guys kelas Kim ya terjebak adanya Min juga mencoba untuk memberikan satu buah backupan membuat tim SMG harus terpukul mundur untuk beberapa saat nah SMG terpaksa untuk hold back dulu tidak boleh lagi-lagi ya karena dari tim Just Mike itu sama kuat di sini dia mampu untuk memberikan pushback daripada tim SMG dari Gold pun juga ternyata woi Kim ya. Benar loh ya, namun itu dia di combo woi pis guys ya banget bener-bener di combo combro terpaksa untuk mundur ke belakang nggak bisa maju lagi dan wow combo combro aku jadi lapar guys iya aku juga lapar sih kenapa apa ngomong gitu ya karena aku jadi lapar jadinya ya. Tapi kita move on dulu dari rasa lapar kita akan melihat di area top lane sebenarnya sudah woi Sasa. Imeo. Oke aman guys. Hampir saja sekarang tapi Imeo masih adanya satu buah ini, split dan juga grab. Ini kalau kita boleh tahu ini Imeo itu dia dari tadi dia di HBD-an terus loh. Tapi dia masih bisa kabur dan enggak cuma sekali ya. Berkali-kali loh Imeo dikenain inisiasi dari Banish Rage ya. Dari Silas juga digunakan Arena Rage juga tapi ternyata enggak bisa nemuin dia. Namun Yus, dia wah. Walaupun dia, itu Battle-nya enggak kena, Valence-nya kena guys ya, mantap sih. Ternyata ini merupakan strategi yang baik gaming. Kelas banget Kufra-nya ya. Wah, Kufra-nya oke lah, turtle terakhir guys. Terusan untuk tim Gamesme sehingga tim Gamesme pun sulit sekali untuk melakukan pergerakan. Namun di area turtle-nya yang akan didapatkan oleh tim dapat desetnya guys. Mantap sih. Mulai untuk mencoba mundur dengan adanya grab. Betul banget ya ini kalau seandainya dari tadi ini ada zone Kimnya mencoba buka peta tapi lihat dia kebal crowd control karena ada power of nature yang digunakan oleh dia. Namun di sini di itemnya, item buildsnya mungkin kita bisa fokus dulu ke arah seorang Min yang cukup jago juga ya di MGNN. Kimnya di sini roamer ya guys ya. Biasanya kan Grok juga dipakai buat XP lane ya. Dengan adanya sebuah power crystal. Okay. Jadi mungkin mau mengarah ke arah Lightning turun Chaon agar ada extra burst damage. Tapi di sisi lain DZ yang mau. Wih, kena guys. Waduh, Kim. Tunggu PC. Ah, Sasa flicker ke depan loh guys. Masih bisa kabur. Oke. Lu Sasa gak kena lagi guys. Ah, Valence nice banget. Iya, Sasa snipernya hari ini agak oleng ya guys ya. Biasanya apa loh dia itu kalau dikasih Patrick. Ternyata marksman-nya yang berkorban untuk seorang game ya. Walaupun tadi sebetulnya dari situs pun masih bisa bertahan, tapi dia salah untuk mundur ke arah depan. Sebetulnya kalau tadi dia mundur ke Inatar yang di belakang dia masih bisa bertahan, menahankan nyawanya. Sehingga goldnya tidak tertinggal ya, karena ketika satu buah marksman itu harus tumbang di awal itu goldnya pasti akan terpaut sangat jauh. Tim Flens. Iya. Nah, di peluk aja guys, langsung aja. Nah. Langsung sakit banget. Belum sempat war charge ya. Oh, oke. Nah, lu waduh. Tipis sih. Masih bisa bertahan bukan tumbang namun selamat guys ya. Dengan split gaming dari email lagi dan lagi enggak cuman sekali, enggak cuman dua kali. Udah 3 kali. Reset. Imeo nih benar-benar ya dia berani banget. Curi guys ya. Bagus banget timingnya. Dicuri guys. Kapan gila. Dia harus keluarin flicker, kapan dia harus keluarin grab sehingga dia enggak mau untuk
tumbang lagi, karena dia udah dua kali tumbang juga. Kalau memang misalkan harus tumbang lagi IMM-nya, itu akan kesulitan banget untuk tim Games Me. Dimana Dejet harus cepet-cepet guys ya, hadir Lord yang pertama akan diaman, dibantu Sasa guys, jadi aman walaupun ini tanpa retri ya. Lord Sain by Kohai Infinity Esports Super Apps yang bisa kalian download di App Store dan juga Play Store. Jajah. Duh, carry-nya tiba-tiba mati coy. Ke pick off oleh seorang Ami dan flicker yang dipakai juga, di mana Mi-nya kabur ke belakang, tapi lihat adanya sebuah tiruan panas slash yang belum digunakan, tapi DZ masih mau lebih ke arah sana maju sendirian, dan sepertinya ini belakang karena mungkin dia prefer untuk nge-clear wave. Jadi ini Mi-nya lagi jalannya arah takut maju ke depan menjadi Games My Esports. Yes, IMM-nya ini benar-benar ngeluarin pokingan terus-menerus tentunya untuk menahan tim MSG yang betul-betul dari tadi gak ngasih napas sama sekali, dan di area mid-nya sudah mulai tercicil dari sekitar Stormy-nya dapat ya. Juga oleh seorang Yorsutomi di sana, di mana Dejet-nya mulai mengarah ke arah bagian depan tentunya untuk memantau saja pergerakan dari tim Games Me. Guys, ini bakalan zoning out aja guys ya. Bottom sudah ada Lord yang muncul ya. Oke. Pada enggak berani maju, coy. Karena daripada kedua tim akan coba untuk nge-push bersama-sama. Asa dapat tart atas di sini, tart tengah juga hancur juga guys ya. Nah. Tinggal 3 star doang guys. Untuk menahan dan butuh Lord lagi sepertinya, dan ini SMG untuk menyumbangkan base. Woi, Valence. Wah, keren sih guys. Wah, itu tadi sambil itu guys ya. Wah, kelas sih. Ulti flicker guys, mantep banget ya. Ya perhitungannya itu harus tepat loh guys ya. Kalian kalau ulti terus flickernya kan biasanya di tengah-tengah guys ya, gak mungkin langsung flicker dulu baru ulti kan, gak bisa. Tertinggal sendirian saja, dan dari tim Games Me yang lain juga tidak bisa untuk memberikan backup. Valence keren juga guys, buffernya guys. Akan tershutdown satu persatu sehingga akan menjadi keunggulan juga untuk tim MSG, di mana fighter effect yang sudah mulai dibuka kembali. Kimnya masih mencoba untuk mempertahankan base turret yang sudah mulai dicicil. Di area mid lane-nya sudah hampir setengah hole lagi itu bisa dihancurkan. Betul banget nih, juga kita bisa lihat di area river juga. Sepertinya di sini Lito-nya mencacangin loh. Misalnya kita lihat dari menit 12 tuh masih disiplin ya. Lito-nya diambil juga, jungle-nya juga diamankan. Ini enggak untuk tim SMG, dia mungkin DZ. Wah langsung di all in guys. Wah gila sih. Sasa. Tapi Ami menjadi one man army juga, tapi lihat Silence-nya nge-backup. Oke, email. Itu bagus sih. Diberikan kepada tim Games My Cashbook untuk GG guys ya. Satu ter satu guys. Jaja, tiga kali tumbang seorang Jaja. Sulit sekali untuk tim Games Me untuk melakukan team fight ya, karena kalau memang dia mau team fight juga, Jajanya sebetulnya belum ada damage yang terlalu sakit sehingga tidak bisa untuk melakukan satu buah pokingan juga. Tapi yang bagus dari tim Games Me ini ada IMEU-nya, dengan adanya pokingan demi pokingan dari seorang glue-nya. Oke lah, turtle kedua guys. Turtle apa namanya? Lord kedua ya. Lord yang muncul di menit 13, Lord Enhance belum evolve, tapi balik lagi jika mampu untuk diamankan akan memberikan nafas tambahan ya Daninya untuk tim yang mendapatkannya. Siapakah yang mendapatkan dari SMG atau tim Games My Cashbox? Dan inilah dia di area Lordnya sudah mulai. Jadi bisa jadi Lord penentu juga loh guys. Mencoba untuk menghalang pergerakan dari tim MSG, tapi tim MSG tidak mau mereset Lord yang sudah. Waduh, imamnya mati. IMM-nya harus terjebak dan harus hilang. Reset Lord belum di-reset loh guys. Membuat tim MSG akan melanjutkan Lordnya kembali dengan adanya DJ tidak di area depan sana, tapi Ami search-nya mengganggu. Dapat sih, bagus banget. Dengan adanya purple buff dan Lord pun bisa diamankan oleh. Duh, ada pause-nya guys ya. Tapi di sini karena kita telat, jadi kita langsung aja guys ya di langsung aja guys. Oke. Dan lanjut lagi ke game-nya. Ini adanya Lord yang muncul di area bottom lane. Nah, tadi telah diamankan oleh tim SMG dengan baik ya. Apakah Lord ini menjadi jawaban kemenangan untuk tim? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih guys, kalau buat kemenangan ya. Tim Games My Cashbox. Itu dari targetnya SMG cuma tumbang satu doang guys. Sudah ada Jaja ternyata di area sana mencoba untuk clear dengan cepat ya. Tapi lihat ada Arlott ya, seorang Ami mencoba untuk bareng-bareng maju bersama dengan Lord.
Oke, charge tabrak. Woi, lihat Vilasnya masuk gitu dibuka. Wah, imamnya mati sih. Lagi combo wombo again and again. Oke, guys. Email dihilangkan begitu saja ini Vilas plus Stormy ya. Benar-benar deadly banget banget. Yes, dari tim Gasmi juga sudah mulai untuk mendefense tentunya dengan sebuah tenaga di mana minnya kurang Valentina akan menjaga posisi yang sangat-sangat jauh karena kalau dia terlalu over akan mudah tentunya untuk terpick off di mana dejetnya. Oh, gila Flens udah ngeter gagal aja ya. Tapi tidak ada lagi web minnya dari tim Jaja masuk, tapi dejet mengarah ke incar ke arah seorang Jaja yang harus aman guys, harus balik dulu lah. Ya betul banget, ini mungkin kita bisa lihat kalau dari area mid lane ini kita bisa lihat dari tim SMG ya, dia harus lebih disiplin juga karena dia butuh lord lagi. Stormy nah ini buat itemnya guys ya, dari Sasa sih udah full item guys, dari Parsanya juga satu kali item lagi lah ya. Item buildnya daripada kedua tim di sini dari tim SMG sudah ada item seperti Kufra ya menggunakan Dread Armor bentuk respect dari skill damage dari Jaja, dan juga ada yang Immortal dan ada yang Athena Shield dan Dominus Ice juga telah diamankan. Namun dari sisi lain dari tim Games My Cash Fox sudah ada Jaja yang menggunakan si Halbert Hunter. Wah situsnya situs Ace. Waduh kelas sih Sasa dapet sih guys, double kill guys. Oke Ace dari Clinical lah Imau. One man army lah aja, tapi Imau dengan grab-grabnya masih berjuang. Imau aduh tinggal 2 doang guys ya, tapi Sasa udah mati guys, masih tumbang lah, tumbang kok mati. Hanya sebuah gertakan semata saja. Oke okay. Apakah ini menjadi tombak untuk menumbangkan Lens tabrak gimana. Wah Jaja mati sih, nah kan terancam kelas guys ya. Pre loh DZ kelas sih ultim, aduh ultinya grognya kelas ya guys. Cuma, ya tetap aja mati guys. Aduh guys, yes, GG. Eh, gila. Oke, kita next ke game yang kedua guys ya. Bye bye.